tahun ni kita nampak berlaku satu fenomena kan yang bermula di Myanmar. Ramai diamond yang lahir diikuti dengan di Sabah. Jadi apakah rahsia kejayaan mereka? Jadi ada satu plan kan yang akan dikongsikan oleh pemimpin kita yang seterusnya, iaitu Puan Latifah binti Abdullah. Dipersilakan. Apa rahsia dia? Terima kasih Pengurusi di Madrid. Saya Latifah binti Abdullah, tinggal di Bandar Sri Jempol. Kira-kira lebih kurang 90 meter dari Seremban. Saya merupakan suri rumah separuh masa, and then part time saya buat urutan. Sambil tu jual kopi juga. Jadi maknanya adalah saya diberi tugas hari ini untuk membincangkan bagaimana menjalani bisnes kopi CEO ni. Mulanya berpuncanya saya minat minum kopi ni disebabkan Cikgu Puan Yen yang datang masa tu kami berkumpul di camp lah. Jadi dia berjumpa dengan upline saya. Masa tu saya diperkenalkan dengan kopi. Yang sebenarnya saya memang peminum kopi yang tegar. Jadi di sini saya pernah ambil bermacam-macam kopi. Memang orang kata kopi CEO ni memang tidak ada tolok bandingnya. Dan saya dah minum kopi ni dari tahun 2014 sehingga sekarang, dan jarang-jarang sekali mengambil kopi-kopi yang lain. Apa yang saya rasakan, kopi ni memang sangat-sangat menakjubkan. CEO Coffee Baby. Okey, Taufik. Cantik sekali ya. Baru dapat anugerah. Selain daripada itu, dulu saya memang tak yakinlah dengan Syarikat Syumhul ni di atas produknya. Tapi dek arwah suami saya yang mengambil produk Lingzi dari Syarikat Syumhul dan memberitahu saya bahawa produk dia memang memang menakjubkan. Semasa tu dia join Syumhul di tahun 1994. Semasa tu tidak ada kopi, cuma ada Lingzi, pollen, ubat gigi, soya, dan dia pun mencuba semua produk tu. Disebabkan Lingzi tu terlalu mahal kan, jadi tak cukuplah ekonomi tu untuk meneruskan memakan Lingzi. Tapi apa yang dia beritahu saya, satu kesan tambungan lah pada saya untuk meneruskan membuat bisnes kopi di Syarikat Syumhul ni. Apa yang saya dapat rasakan lah, sebab sebelum ni dia pun beritahu dia tidak pernah rasa bisnes Syarikat Syumhul ni memang memberi pulangan yang baik. Selain daripada itu, saya nak kongsikan tentang testimoni minum CEO Cafe. Saya dah ambil dekat 5 tahun juga lah. Apa yang saya rasakan seminum kopi CEO, memang sangat-sangat bertenaga. Mulanya saya memang minum satu kotak je sebab tidak yakin kan. Selepas tu satu hari saya minum satu paket je. Selepas tu saya rasa makin lama makin sedap, saya minum dua paket satu hari. Sekarang saya ikut suka je.
tak nak minum 2, 3, 4. Kalau tak makan nasi pun tak apa. Saya merasa kenyang. Dan kepada siapa yang mempunyai gastrik, dia amat berkesan. Sebab saya mengambilnya sekotak, memang tak nampaklah dia punya apa sisi penyembuhannya. Setelah 2-3 kotak, barulah saya rasa dia punya krisis penyembuhan. Mula-mula semasa saya meminumnya, krisis penyembuhan yang saya dapat ialah pening kepala dan muntah-muntah. Muntah, dia sampai ke tahap yang dah muntah jadi putih, barulah kita rasa lega kita punya gastrik. Selagi tak muntah, selagi tu orang kata tak hilang gastrik tu. Jadi jangan orang kata rasa was-was nak minum kopi ni bila kita mendapat krisis penyembuhan. Pening kepala saya pun ada migrain, kita on aja. Jadi setakat tu lah, tak adalah saya rasa dia membahayakan diri saya. Walaupun pening-pening pun, saya boleh bangun lagi, boleh buat kerja lagi. Kalau ikutkan, kalau kita pening kepala, selalunya kita mesti nak tidur je kan. Disebabkan saya ni pun ada insomnia, dia payah jugalah nak tidur. Jadi kepala tu makin lama makin sakit kan. Tapi bila minum kopi CEO ni, saya tambah lagi kecilnya, saya rasa segar. Boleh saya jaga dari pagi, boleh katakan boleh berjaga sehingga 24 jam lah, macam tu. Selain daripada tu, saya ada juga testimoni dari kawan-kawan yang mengatakan dia minum CEO coffee ni semasa dia accident. Dia dimasukkan besi ke dalam kakinya. Selepas tu dia merasa kakinya tu ditumbuhi daging-daging di kawasan besi tu. Sebelum tu kaki dia bila ada besi mesti sakit kan. Dan kalau hujan terasa sejuk. Tapi bila dia dah minum CEO coffee ni, dia terasa ada daging yang tumbuh di kawasan yang ada besi tu. Dan sekarang dia pun boleh jalan dengan baik. Dia pun mempunyai krisis penyembuhan yang paling teruk. Sebab selain daripada dia accident tu, dia pun ada mempunyai sakit gigi yang teruk lah. Tapi bila yang bagusnya, dia tetap set di kepala dia bahawa meminum kopi ni mempunyai krisis penyembuhan. Dia tak akan ambil selain daripada kopi lain. Tetap walaupun dia rasa pening kepala ke, demam yang teruk, cirit-birit, terkencing-kencing, dia tetap juga ambil kopi CEO ni. Dia pun dah menjadi peminum CEO kopi yang tegar juga. Dari satu secing jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat, dan sekarang lima secing satu hari. Yelah, dia bekerja sebagai pekerja tidak awam. Jadi dia memang orang kata tenaga dia amat diperlukan. So memang dia pun bagi tahu saya bahawa ramai juga kawan-kawan dia yang dah berumur, orang kata baru buat kerja dalam 2-3 20 minit, 30 minit dah rasa penat. Tapi dia bagi dia walau 2 jam 3 jam dia rasa masih segar lagi. Dan bila kita minum CEO coffee ni pada bulan puasa, yang bagusnya memang kita sentiasa rasa kenyang. Dan kita takkan, walaupun kita ada gastrik, tapi kita boleh tahan lagi.
Ini pengalaman saya lah pertama saya ambil CEO. Apa yang Cik Maknoh kata tadi, minum air boleh mengajarkan kulit, itu saya percaya. Sebab apa, bila minum kopi ni, kulit memang jadi tegak. Kita apa pun kena amal lah kan. Kalau tak amal, mana nak tahu dia punya apa keistimewaannya. Memang kopi CEO memang tidak ada tolok bandingnya dari kopi-kopi yang lain. Saya pernah juga cuba dari kopi dan kecil-kecil yang lain. Saya dapat tembelir, dapat cerik-cerik. Tapi sejak saya minum kopi CEO dan 5 tahun saya minum, apa yang saya rasa, memanglah dia berpeluh apa semua, tapi badan kita sedap. Memang orang kata peluh, tak boleh cakap lah. Kalau mana badan yang berbau, memang hangit sehangit ini dia. Ya, sorry lah, saya cakap dulu. Lepas tu, saya juga ada menaja kawan-kawan yang lain, CEO Cat ini melalui saya pancuhan kopi lah. Mula-mula mereka tengok saya minum, mereka tanya macam mana, apa kopi apa, dari mana, jual kat mana. Saya beritahu diorang, ini kopi special, memang saya tidak ada jual di mana-mana kedai pun. Jadi bila saya dah pancuhkan untuk dia, dia rasa ada juga yang berminat untuk membeli kopi dan menjadi ahli untuk kopi CEO kita. Saya rasa tidak ada apa lagi yang saya nak kongsikan. Itu saja. Sebelum tu, terimalah semua pesan saya. Tanam pinang rapat-rapat. Mari ditanam di waktu dulu. Kopi CEO memang berkhasiat, cuma boleh dapat di syarikat Shonghu. Yes. Patut untuk yang lepas tengok. Pantun lagi ya. Terima kasih.